Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita NZBSF Farm. Lama tidak muncul, ini kita lagi di farmnya Mas Pramono. Persiapan kandang ayam. Ini kandangnya udah hampir jadi ya, tinggal pasang pralon sama lampu-lampu. Ini totalnya ada 90 kandang yang nantinya akan diisi kurang lebih 3000 ayam. Ini kandangnya meniru konsep di NZBSF Farm, cuman kalau ini tingkat kandangnya ya, kandangnya tingkat, jadi ada lantai 2. Nanti di bawahnya sini ada maggot, terus kandang lagi, di bawahnya lagi ada maggot nantinya. Untuk biopon juga sudah dibuat di bawah. Ini posisi kita di lantai 3. Posisi di lantai 3 ini juga sudah ada box DOC. Wah, ini ayam sudah masuk ya. Ayamnya sudah masuk 1300. Karena ini untuk ngejar panen lebaran, sebetulnya kemarin kita pesan 1500, terus seminggu lagi datang lagi 1500. Cuman kita nggak bagian DOC, kita hanya dapat 1300. Nah, ini box brodingnya bagus teman-teman. Jadi tidak seperti di NZBSF Farm, ini sudah pakai ramat ya. Jadi kotoran ayam langsung turun ke sini. Nanti di bawah sini juga akan dikasih maggot. Jadi kita tidak usah gonta-ganti alas. Dan kotoran juga langsung turun. Ini sehat-sehat ya, kita menggunakan DOC Platinum. Nah, ini masih kosong. Yang sini kosong, ini masih 2 unit. Berarti 6 lantai. 6 lantai masih kosong, besok rencana masuk lagi. Untuk kandangnya sendiri ukurannya panjang 2 meter, lebarnya 80. Nantinya kapasitas ayam per kandang ini akan diisi 30 ekor. Wah, ini permanen sekali, terus di setiap ruang atau setiap kandang ini dikasih lampu. Totalnya 90 kandang ya, ini di lantai 3 itu 90 kandang. Persiapannya luar biasa ini. Kita lihat proses pembuatan biopon di bawah. Kita turun ke lantai 2. Nah, ini Mas Joko nih, tukangnya yang lagi bikin biopon. Sudah jadi berapa Mas Joko bioponnya? 20. Totalnya 90 berarti ya Mas? 90. Nah, nanti totalnya biopon 90. Ini sudah banyak yang jadi ya.
Untuk biopon sendiri sama dengan di NJPSFA menggunakan papan. Tingginya berapa ini Mas? 12 cm? 12. Tingginya 12 cm, terus menggunakan bawahnya menggunakan papan juga. Masih ada jedanya ya, tidak full. Terus atasnya menggunakan talang karet. Talang karet merah ini. Kualitasnya sebetulnya kurang bagus karena agak apa? Jadi gampang sobek ini. Kalau di kita NJBSFA menggunakan yang hijau. Ini menggunakan yang merah, kualitasnya agak kurang bagus. Ini sudah banyak. Persiapan kayunya juga masih banyak itu. Karena ini kemarin beli kayu hidup untuk proses pembuatan biopon. Untuk peralon-peralonnya juga sudah komplit ya. Kita lihat untuk kolamnya juga. Ini kolamnya juga sudah 80%. Sudah 80%. Yang dua baris, tiga baris sana itu sudah 100% jadi. Sudah diaci, sudah mulai diisi air. Nah ini yang sini tinggal ngaci ya, 2, 3, 4 baris nih. 4 baris ini tinggal ngaci. Insya Allah bulan Maret sudah bisa mulai produksi untuk lelenya. Ini di lantai 2 sekarang ini. Ini lantai satunya masih ditinggali yang Mas Pramono nanti untuk sekalian untuk gudang pakan. Untuk ke depan kita rencana bikin pelet mandiri ya, mudah-mudahan terlaksana lancar dan kita bisa menjadi peternak mandiri. Nah di lantai 2 ini juga nanti akan next project. Kalau lantai yang ketiga udah full ayam, ini juga mulai proses pembuatan kandangnya di sini. Jadi nanti total lantai 2 dan lantai 3 isi 6.000 ayam. Sekian teman-teman video dari kita. Tari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.